Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini King CDT nak berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang satu resipi kelajuan, cara bagaimana untuk setting minjet pilot untuk karburetor TS125 untuk blok saiz 56. Oke, jom King CDT tunjukkan. Oke guys, jadi lepas ni kalau sahabat-sahabat semua setting dengan betul minjet pilot, memang ngam, memang padu motor sahabat-sahabat semua lepas ni. Apabila minjet pilot betul ngam, memang motor akan jadi pickup dan top speed padu. Jadi tengoklah video King CDT selepas ini, belajar dan fahami supaya motor sahabat-sahabat semua jadi padu dan power di hujung top speed. Pickup power, top speed power. Jadi memang mantul lah motor sahabat-sahabat semua. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okey guys, hari ini adalah untuk karburetor TS125. TS125 datang lagi. Okey. Okey, jadi apabila kita setting pakai karburetor TS125, saiz blok yang selepas ini adalah blok saiz 56 mm. Okey, blok saiz 56 mm. Jadi, apabila sahabat semua pakai blok saiz 56 mm dengan karburetor TS125. Soalan dia, King CDT, pilot dan minjet dia berapa King CDT kalau kita pakai blok saiz 56 mm ni? Okey. Yang pertama, pilot. Okey, untuk pilot blok 56 mm adalah saiz 30. Ingat, untuk blok saiz 56 mm dengan pakai karburetor TS125, saiz yang sesuai kebiasaannya adalah 30. Pilot lah. Yang kedua, saiz minjet pula macam mana King CDT? Pilot dah tahu. Minjet pula macam mana? Saiz dia berapa? Okey. Untuk minjet, okey, untuk minjet, okey, untuk minjet blok saiz 56 mm adalah jeng-jeng-jeng. Okey. Adalah saiz 100. Adalah saiz 100. Minjek dia lah. Kira yang ni kalau pakai, memang enjin tuan puan sejuk lah. Kira ni adalah saiz normal dia lah. Saiz normal dia. Kalau rasa check pelak, lepas pakai pilot 30, minjek saiz 100, dah pakai, check pelak. Kalau pelak tu warna hitam, kira okey lah. Kalau dia macam pegang-pegang, rasa nak bagi lagi power, up lah. Saiz 101 ke 102 kan, tengok macam tu. Nak lagi bagus, naik dyno kan. Rasa ada rezeki lebih, naik dyno, check kita punya pembakaran sempurna ke tak. Sekarang motor carburetor pun boleh naik dyno dah kan. Jadi kalau bajet tak ada, boleh dah pakai check-check pelak dulu kan. InsyaAllah King CDT doakan murah rezeki sahabat-sahabat yang menonton channel CDT Cahaya di Atas Star. Okey. Okey, jadi ini adalah untuk karburetor TS125 blok saiz 56. Kesesuaian pilot dan minjet adalah pilot 30, minjet 100, 101 atau 102. Tapi pakai inilah. Try yang ni dulu. Jadi ini adalah saiz yang umum lah. Spek untuk blok 56 mm. Jadi apabila sahabat-sahabat semua memakai saiz minjet dan pilot yang betul, jadi akan menjadikan motor sahabat-sahabat semua enjin dapat bertahan lama. Jadi motor apa-apa kalau setting betul, dia akan menjadikan motor kita pickup power, top speed power kan. Jadi sahabat-sahabat semua perlulah memakai pilot dan minjet dengan betul. Jadi untuk kali ini King CDT berkongsi tentang karburetor TS125 blok saiz 56 mm. Akan datang King CDT akan tunjukkan lagi resepi kelajuan untuk blok saiz yang lain lah. Jadi jika sahabat-sahabat semua
nak tanya apa-apa, nak sensitivity, kongsikan resepi kelajuan, boleh tanya kat dekat bawah. Jika ada masa bersesuaian, sensitivity akan buatlah video untuk sahabat-sahabat semua. Supaya motor sahabat-sahabat semua laju dan padu. Kan? Jadi sahabat-sahabat semua kena setting motor sahabat-sahabat semua supaya dapat bertahan dengan lama. Jadi setakat ini sajalah perkongsian KCDT tentang resepi kelajuan. Bagaimana cara untuk setting carburetor TS 125 dengan memakai blok saiz 56mm. Jadi dah terjawab persoalan untuk blok saiz 56mm. Pilot yang paling sesuai adalah 30. Minjet yang paling sesuai adalah 100. Tapi apa KCDT? Tapi dia mengikut kesesuaian enjin sahabat-sahabat semua. Jadi mungkin 30 ataupun 27, tapi refer kepada 30 dulu. Jadi 27 ni tak payah lagi, pakai 30. Jadi tak payah pening-pening lah. Kira untuk TS15. Untuk carburetor lain, cara setting pun lain. Dia tengok jenis carburetor lah. Jadi KCDT akan tunjukkan selepas ini. InsyaAllah doa-doakan KCDT boleh uruskan video sebaik mungkin. InsyaAllah KCDT akan buat video lagi selepas ini. Doa-doakan semoga urusan dipermudahkan. Jadi setakat ini sajalah perkongsian KCDT. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, tekan subscribe di bawah. Jika nak tengok video KCDT seterusnya, boleh pilih di sebelah kiri ataupun tekan je logo CDT di bawah. Nanti akan keluar video. Tekan yang video, nanti banyak video. Bolehlah belajar. Semoga ilmu yang KCDT ada dapat memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semualah. Jadi berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.